Manajemen Arema FC menyimpan rapat nama baru pelatih Arema FC. Arema FC tak ingin gegabah lagi setelah kehilangan calon pelatih Arema FC. Angel Alfredo Vera sempat menguat akan menukangi Arema FC. Namun Alfredo Vera lebih memilih bertahan di klub sebelumnya, Persiba Balikpapan. Selain itu, dua nama pelatih yang pernah menukangi tim Liga 1, Edson Tavares dan Sergio Farias, menjadi nama kuat yang akan menukangi Arema FC. Namun kedua nama tersebut dibantah oleh manajemen Arema. General Manager Arema FC Rudi Widodo mengatakan, pelatih baru Arema FC diperkirakan akan memimpin Dedik Setiawan dan kawan-kawan usai libur Lebaran. Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa sang pelatih akan tiba di Kota Malang pada tanggal 21 Mei, tepat pada tim Arema FC menjalankan latihan perdana usai libur Lebaran. Langkah tersebut dinilai bentuk keberanian Arema FC meski izin kompetisi Liga 1 belum kunjung keluar. Meski ada janji dari PSSI untuk menggelar Liga pada tanggal 3 Juli, Rudi berharap izin kompetisi Liga 1 segera terbit, agar bisa merancang tim Arema FC lebih matang. Abdi Rafi, New Malang Post melaporkan.